Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar ajang Lengger Idol 2022 di halaman Gedung Adipura. Event ini sebagai upaya untuk merawat dan melestarikan tari lengger sebagai jati diri. Lengger Idol 2022 ini digelar oleh Dewan Kebudayaan Daerah Wonosobo. Perhelatan Lengger Idol Wonosobo 2022 berlangsung hampir satu bulan, dimulai dari audisi, pembekalan, pelatihan, dan grand final. Ajang ini tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Eka Gunadi, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah atau DKD Wonosobo, menegaskan pelestarian lengger juga merupakan manifesti dari program mengangkat citra Wonosobo sebagai Soul of Java. Sehingga ajang Lengger Idol 2022 ini menjadi salah satu ikon wisata di Wonosobo. Tarian itu ditarikan setelah panen, di mana lengger itu adalah leng dan jengger, artinya laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminim, di mana rasa kesyukuran masyarakat karena unsur maskulin dan feminim yaitu putik dan bedang sari yang bisa kawin dan akhirnya membuat pertanian itu semakin melimpah. Karena kami masyarakat agraris itu selalu lebih bergantung kepada kegaiban-kegaiban Tuhan. Sementara itu, Utari Lukita dari Kecamatan Laksono Wonosobo yang memenangkan Lengger Idol 2022. Mengaku tak menyangka dapat menjadi juara pertama. Utari pun mengenal kesenian lengger sejak kecil. Pasti rasanya sangat bahagia, terharu, dan tidak menyangka hasil dari pembekalan pelatihan tari lengger itu sendiri. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyebutkan, lengger sejatinya sudah membumi sebagai kesenian tradisional. Oleh karena itu, Afif sebagai bupati pada daerah berjuluk Soul of Java itu ingin masyarakat memahami hakikat kesenian tradisional lengger yang menjadi ciri khas di Wonosobo dan sekitar ekskresidenan Banyumas. Lengger yang sesungguhnya tentu baru hari ini kita dapati bersama-sama. Bahwa Dewan Kesenian Daerah memberikan ruang, memberikan tempat, memberikan kehormatan atas sebuah prestasi tentunya. Satu lompatan yang cukup luar biasa. Bahasa saya ya tadi saya sampaikan di KD iranya Eka Gunati cukup progresif revolusioner. Kesenian tari lengger merupakan kesenian tradisional kerakyatan yang dalam penyajiannya sebagian besar berbentuk tari berpasangan, yaitu penari lengger dengan penari topeng sebagai pasangannya. Tari ini telah dikenal sejak lama dan sampai sekarang masih kerap dipentaskan dalam berbagai acara seperti festival tahunan. Dari Wonosobo, Tim Liputan Media Group Network.